Kabar pernikahan dan kelahiran anak dari Marcel Widianto dan Jason ex JKT48 rupanya berhasil mengejutkan publik. Kabar bahagia ini seolah menegaskan tudingan publik bila kedekatan komika satu ini dengan Celine Evangelista hanyalah settingan saja. Dan hingga saat ini Celine dan Marcel tetap menjaga hubungan baik pertemanan mereka. Celine malah belum lama ini kembali menjenguk bayi dari Marcel Widianto dan Jason. Dalam video yang beredar di TikTok, Celine nampak serius mendampingi baby Archie Hermawan Farid Gilanda Widianto, nama anak Marcel dan Jason. Sementara Marcel Widianto terlihat berdiri di sebelah sang istri sambil mengamati interaksi antara Celine dan juga putranya. Suasana santai pun terukir nyata dalam video itu. Marcel pun juga sempat melontarkan candaan bila Celine Evangelista merupakan neni atau pengasuh dari Italia. Ia pun menyetujui ucapan sosok di belakang kamera yang menyebutkan bila anaknya bisa belajar bahasa Inggris dari Celine Evangelista. Keakraban Celine dengan pasangan ini pun sontak memantik komentar dari warganet. Tak sedikit yang menyinggung mengenai gimmick kedekatan mereka pada tahun lalu. Tapi mungkin gak sih Sel, kayak misalnya apa lama-lama kan sering nih ketemu dan dia kan orangnya lucu, nyenengin, lama-lama jatuh cinta tuh bisa? Udah sih. Udah jijik ya. Kamu sayang gak sih sama aku? Sayang, tapi aku lebih ke mikir gitu. Kenapa? Kalau ini berlanjut, empat anakmu itu yang sekolahnya tuh internasional semua, gak mau sekolah negeri. Yang gak bayaran gitu, cari sekolah yang gak bayaran. Terima kasih.